Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat properti? Terima kasih ya sudah mengikuti channel saya, Ruri Ahmad. Saya sekarang ada di kawasan perkebunan, kawasan persawahan di daerah Pakumbulan, Buaran, Pekalongan. Oke, sahabat-sahabat properti, apa sih sebenarnya ketika sahabat properti mau beli properti ya, apakah itu sawah, apakah itu kebun, apakah itu pekarangan, apakah itu rumah. Yang penting ditentukan di awal adalah apa tujuannya dulu sahabat-sahabat properti itu menginvestasikan ataupun membeli properti tersebut. Seperti teman saya ini teman saya membeli sebuah ladang, sebuah lahan persawahan yang ada di Pakumbulan, Buaran, Pekalongan ini untuk ditanami tanaman jagung. Ya, tanaman jagung ini menjadi apa ya, sebuah value, nilai tambah dari tanah itu. Tanah itu kalau dibiarkan saja yes, nilainya akan terus naik, betul. Tetapi kalau diberikan nilai tambah seperti tanaman jagung ini tentunya nilainya akan jauh lebih bertambah, lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi. Oke, sahabat-sahabat properti. Oke, kalau teman-teman sahabat-sahabat properti punya uang banyak diinvestasikan di rumah kemudian dijadikan kos-kosan ataupun dikontrakan, boleh saja. Tapi kalau teman-teman punya mitra yang tepat, sudah mempunyai sahabat ataupun apa ya, teman yang bisa diajak kerja sama untuk mengelola lahan, itu menurut saya jauh lebih bagus dijadikan tanaman produktif seperti ini. Seperti jagung manis ini tidak butuh waktu terlalu lama untuk produksi, untuk dari masa panen sampai tanam sampai panen butuh berapa lama Mas Asep? 30 hari. 30 hari? Ya. 3 bulan? Iya, 2 bulanan. 2 bulan, oke. 2 bulan itu sudah cukup untuk jagung ini bisa bermanfaat ataupun dipanen ya. Karena apa? Karena di Pekalongan ini ada peternakan yang menggunakan pakan silase, model silase itu dari tebon, dari ini tebon, apa tebon batang jagung. Pohonnya jagung, jadi jagungnya itu, jagung manisnya itu bisa jadi sayur, kemudian nanti batangnya ini bisa jadi pakan. Ternyata. Yang karena diramu dijadikan model silase, dan model silase ini bisa bertahan sampai beberapa bulan. Nah, ini menguntungkan sekali bagi para peternak. Dipres, disimpan di tempat yang tertutup, nanti bisa jadi bank pakan, jadi tabungan yang jangkanya lebih panjang lagi. Ini pengembangan properti yang semakin berkembang. Beli sawah itu harganya masih lebih murah dibanding sahabat-sahabat membeli tanah pekarangan yang berada di pinggir jalan, nempel aspal, dan tentunya di kawasan pemukiman yang sudah ramai. Ini sama-sama menguntungkan. Sahabat-sahabat turis bisa menjadi pilihan, apakah kebun atau sawah itu menjadi pilihan untuk menginvestasikan properti. Jadi tidak selamanya harus properti itu membelinya rumah, kos-kosan, tanah pinggir jalan, ruko dan seterusnya. Masih ada pilihan lain, termasuk diantaranya adalah menginvestasikan ataupun memutarkan uangnya di bidang persawahan dan perkebunan. Itu saja sahabat properti. Terima kasih sudah mengikuti video kami, sudah mengikuti channel kami, yang sudah subscribe, komen dan bagikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.